Sehubungan itu, harga minyak mentah dan sawit yang lebih tinggi tahun ini dijangka akan menjana hasil cukai tambahan melebihi RM10 bilion. Tambahan kepada itu, momentum pemulihan melebihi jangkaan dengan pertumbuhan KDNK negara pada suku pertama tahun ini amat memberangsangkan pada kadar 5% dan dijangka lebih kukuh pada suku kedua. Berdasarkan trend tersebut, kita bakal menerima hasil tambahan berkaitan cukai pendapatan serta cukai tidak langsung melebihi RM10 bilion lagi.